dan di mana Kevin katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, nah, kita akan mendengarkan tuntutan ya. Sudah selesai tidak ya, saudara umum? Ya, sudah sudah siap, Pak. Mau dibacakan satu-satu atau sekaligus? Kalau sudah tuntutan, Pak, yang pertama sebutkan Pak Ayi. Ayi, berarti yang kedua, yang kedua ini ya. Bagaimana kalau tidak usah lagi dakwaannya tidak usah lagi dibacakan, fakta-fakta saksinya tidak usah lagi. Nah, kita melihat tuh akan mendapatkannya kan? Ya. Amalnya bagaimana? Ya. Pertimbangan saya ingatkan saudara. Jadi di pokok-pokoknya saja ya. Ya. Baik. Baik saudara terdakwa hari ini ya, siap. Siap. Nah, dengarkan ya tuntutannya yang dibacakan adalah pokok-pokoknya saja ya Pak. Ya. Nanti Bapak juga akan terima secara lengkapnya ya. Iya. Silakan saudara penuntut umum ya. Terima kasih Mas. Kejaksaan nanti kita kirim dulu untuk panggilan surat tuntutan pidana. Thank you.
Pertama adalah perubahan dengan perubahan besar atau angkuman dengan dasar pasal dengan perubahan korupsi. Juga pasal yang nomor satu besar soal ini tentang kerjanya uang dan negara dan pidana denda yang sifatnya normatif. Maka berada pada dalam jati pidana negara dan pidana denda yang sama besarnya sebagaimana dalam aturan bawah ini. Terkait dengan barang kerugian dari sila secara menurut hukum yang telah dikerjakan sedangkan maka penuntut umum akan memperkenalkan lebih dahulu ini pasal memakan biara yang berlaku dalam satu sumber hukum acara biara ini yang satu nilai yang dikenakan mungkin kembali kepada orang kepada mereka yang siapa sila maka telah dikeluarkan pengenian juga apabila satu kepentingan penyidikan yang berhubungan dengan hukum tadi dua perkara tersebut tidak jadi dituntut dan tidak terkait dengan hukum biara. Jika perkara tersebut disampaikan dengan mengatur perkara tersebut untuk berhubung terakhir, apabila sudah dikumpulkan dan dalam tindak pidana atau yang berkenaan dengan tindak pidana ayat 2, apabila perkara tidak diputus maka tidak dikenakan dengan kebaikan kepada orang kepada perkara yang disebut dan perusahaan tersebut kecuali menurut keputusan hakim segera dirangkap perkara itu dimusnahkan atau dipersahkan dan tidak dapat bergerak lagi ketika perkara tersebut masih berkenaan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Kalau di persidangan dihadirkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti maka daftar barang bukti termasuk harus ditentukan pula statusnya sebagaimana yang diberikan dalam dalam ini. Kalau di dalam perkara ini masih terkait dengan adanya empat mulai atas nama Oscar Alpati SLMA dan Minimal Presidium Renato SLMA masing-masing dapat menuntutkan dalam perkara terpisah dan setiap kita terkaitkan sebutnya barang bukti yang akan masih digunakan lagi untuk kepentingan kemudian menuntutkan dalam perkara lain dimaksud terhadap barang bukti yang tidak diberikan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Maka selanjutnya barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya terhadap barang bukti sebagaimana yang dalam pasal tuntutan pidana. Sebelum kami sampaikan barang bukti tuntutan pidana atau jadi terdakwa maka pemenang kata yang adalah yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak untuk beberapa kita dalam rangka negara negara yang disini yang diberikan dari barang bukti polusi dan nepotisme. Dua, terdakwa selalu kejaksaan di atas malam kejaksaan tinggi dan di grup tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam hal penegakan hukum dan pencegahan terjadinya korupsi. Hal-hal yang meringankan, satu terdakwa bersikap sopan dalam selama persidangan, dua terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, tiga terdakwa bersama dengan Ustaz Al-Fatih dan Ustaz Al-Fatih telah menggalikan dan menyimpan uang sebesar 1.500.000 di jasa tinggi Rio berdasarkan bukti setara muka BRI RPL ST008 kejati Rio dengan nomor NE 0170-01-002-03-09 berdasarkan peranan yang telah kami menemukan bukan mengatakan serta memperhatikan tentang perubahan yang berkenaan dengan berkata ini kami menuntut membawa perkara ini menuntut supaya masih bisa mengatakan tidak benar korupsi pada pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Haji Mujiono misalnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur ketentuan pidana dalam pasal 23 undang-undang nomor 3/1999 sebagaimana ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 251 tentang perubahan dan tindakan hukum dasar tentang pidana dan korupsi. Juga pasal 421 KP, juga pasal 561 KUHP sebagaimana surat dakwaan lengkap untuk umum. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Haji Mujiono SLMA selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahkan terdakwa tetap di dalam kebutuhan. Jika menghukum terdakwa membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak berhasil terdakwa akan diganti dengan pidana dengan selama 1 bulan. 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana nomor dalam daftar barang bukti berupa barang bukti nomor 1 yang disita dari kesetan tempat di dalam kelas perkara lain dan juga kami lagi memberikan barang bukti nomor 1 sampai 94 sebagaimana dalam kelas tuntutan dan barang bukti elektronik
di mana data lupa barang bukti nomor 95 dan nomor 42 sampai dengan 109 bagaimana dalam surat tuntutan seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum menggunakan dalam perkara terdapat secara pasti kesehatan dalam kita perkara nomor 45 dari Kristus dari Bunga dari Kudus dari Kudus selanjutnya barang bukti elektronik nomor 96 sampai dengan 101 sebagaimana dalam kata barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang berat yaitu saudara ini berita kesehatan dengan mengukur terdapat biaya perkara sekitar Rp10.000 demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan bersamakan dalam kita kali ini Senin tanggal 8 Februari 2021 semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin yang kedua iman kepada Majelis Satu yang mengadilan tidak menyerahkan tentu pada pengadilan di Nasaru dalam pertemuan hari ini kita datang penutup umum. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa ya, sudah dengar ya, saudara diminta bersalah karena melakukan tindak pidana pasal berapa tadi mas? Kurang jelas. 23 23 23 ya. Ya. Baik, dan kita dijatuhi pidana selama 3 tahun ya. Betul ya? Betul. Baik, atas tuntutan ini sudah terdakwa dan penasihat hukum punya kesempatan untuk mengajukan pledoi ya pembelaannya. Kami kasih kesempatan sampai tanggal 22 Februari ya, 22 Februari untuk acara pembelaan ya. Baik, sebelum kami tutup ada yang mau disampaikan saudara terdakwa dan penasihat hukumnya? Halo, saudara terdakwa dan penasihat hukumnya ada yang mau disampaikan? Ya, sebelum kami tutup. Di sini yang mulia. Tunggu yang mulia. Ya. Tunggu dan lihat cukup yang mulia. Siap, cukup yang mulia kalau memang dari kejadian dan cukup-cukup yang mulia. Ya. Nanti tuntutannya ambil di sana aja ya Pak ya. Siap. Bukan ada di situ ya, tuntutannya yang itu aja ya Pak ya. Lagi kita ya. Tetangga di lokasikan aja ya, tuntutannya ya. Nanti tanggal 22 ya Pak ya? 22 Februari itu acara pembelaannya. Itu saudara sidangnya sudah sampai tanggal Paris, sidang tutup. Untuk saudara Oscar dan Daniel, silakan. Dan kita lakukan yang bersama-sama biasa dalam beberapa tempat di kisah-kisah
meningkat agar pasal ketiga Undang-Undang Indonesia nomor 31 tahun 1999 bermakna terubah dan ditambah dengan Undang-Undang Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang peraturan tindak pidana korupsi untuk pasal 401 KUHP di pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam keempat pasal pemeriksaan yang sudah kami lakukan ada yang alasan maaf maupun alasan alasan benar alasan harusnya mengambil pidana serta alasan harusnya mengambil pidana atas perbuatan tidak puas kemudian untuk pasal 45 pertama di sini mengambil dari pasal 1 serta alasan pemindahan sampai dengan pasal 5 pakai apa yang tetap harus yang harus mengambil yang mampu dan jauh serta maka sampai dibuatan yang sudah mengalami berapa harus tutup sesuai dengan perbuatannya kalau misalkan asal menunjukkan undang Indonesia tahun 1999 sebagaimana kabila yang ditambahkan undang-undang Indonesia tahun 20 tahun berusaha tentang keluar dari sebuah Indonesia tahun 31 tahun sudah tentang berdasarkan dengan korupsi itu pasal 41 KUHP itu pasal 55 ayat 1 KUHP oke, itu kan ada pembelian yang berubah pidana negara dan pidana denda yang sempat dikenali maka pada terdakwa harus dibagi pidana penjara dan pidana denda yang apa yang disarankan sebagai halaman 45 ayat 5 poin pidana tadi yang kita berbagi sebagai pidana pertanggal ini maka dalam kedua statusnya mengenai wilayah dan nama dan bodoh itu. Oleh karena masih terkait dengan adanya pelaku lain yang atas nama manusia, kalau misalnya pada kita mengenai dosa kita, dan lalu ternyata juga orang putih yang masih untuk menerang dan kita lain, kalau dalam orang putih yang tidak diperlukan lagi untuk menikah dan kita bahasa kita dan berusaha dan sebutkan statusnya dan orang putih sebagaimana terkait dengan nama kita pidana bukan sampai perbuatan pidana atau itu dalam kami dengan menerangkan kami akan dikenakan dengan perbuatan pidana yaitu hal-hal yang dikenakan sebagai terdakwa dalam hukum program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam rangka pemerintah negara yang bersih dan bebas dari KKN hal-hal yang dikenakan terdakwa dalam suatu persidangan terdakwa pelaku tidak bisa dikeluarkannya terdakwa bersama dengan erat dan dengan pidana yang sedikitnya telah kembalikan pemerintah buat sebesar 1.5 juta rupiah. Wajib diberikan berdasarkan setoran dari PTN dan sesuatu menjadi yang rekening 0110012572239. Nanti saya akan mengatakan berdasarkan proyek di atas maka kita sebelum itu dalam perkara yang memperhatikan kebutuhan pasal 3 bicara Indonesia untuk menjelaskan dan menangkan juga kabar dengan kebutuhan Indonesia nomor 20 tahun 2001 itu pasal 41 KUHP di pasal 55 ayat 1 KUHP dan ketentuan undang-undang lainnya menuntut supaya terjadi maka tidak benar korupsi yang mengandalkan diri kandungan yang bisa dengan dibutuhkan yang bisa dan ketentuan usaha terbukti secara sah meyakinkan usaha maka tidak benar korupsi secara usaha sama sebagai maka diatur dan nyanyi pidana dalam pasal 23 tentang Indonesia nomor 31 tahun 2009 mengenai dibutuhkan di tahap yang mengandalkan diri Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang hubungan atas undang-undang politik Indonesia 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 41 KUHP itu pasal 25 ayat 11 KUHP sebagaimana surat dakwaan keempat untuk hukum terdakwa Ustaz Al-Ghazali Reza Dewan dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan berita dan terdakwa tentang tahanan berita 3 dan terdakwa berada di atas besar 5 miliar sebaik 1 bulan kurang 4 dan total dalam tim 4 nomor 1 sampai nomor 94 kemudian barang bukti elektronik nomor 95 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Pak Gerry Nanggur S.A.M.A. kemudian barang bukti nomor 96 sampai 101 barang bukti elektronik dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Ayu Sudipno barang bukti 123 barang bukti elektronik dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Pak Gerry Nanggur barang bukti 104 sampai 109 untuk barang bukti elektronik dibalikan barang bukti yang berkat yaitu terdakwa Ustaz Ahmad Firza MA 5 hukum terdakwa Ustaz Ahmad Firza MA bayar dengan perkara sebesar 10 rupiah
Kira sudah didapatkan bacaan masyarakat manusia hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Bapak kami menuntut ini. Oh ya, sudah ketawa ya. Secara mensyukur sudah dengar ya. Sama dengan tadi pasal 23 juga ya. Nah ini bentuknya 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. 2 tahun ya, pasalnya sama pasal 23 ya? Ya. Betul ya. Atas tuntutan ini saudara terdakwa dan penasihat hukumnya punya hak untuk mengajukan pembelaan ya. Itu pembelaan terjadwal sama dengan tadi tanggal 22 Februari ya. Baik. Tanggal 20 Februari untuk acara pembelaannya ya. Paham ya? Baik. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Itu cukup? Cukup ya. Cukup. Oh, saudara ditutup ya. Saudara satu lagi Pak. 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 Ya, ya. Ya, kita akan tuntutannya juga saja. Izin kami langsung ke amar ya, jika tidak keberatan ini. Ya. Langsung ke amar ya. Ya, silakan. Terima kasih. Sama uriannya ya. Selamat datang bersama dalam kepentingan kami biasa untuk umum dalam perkara ini kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menyatakan salah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 23 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 1999 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP. Kalau sama pemeriksaan sidang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pengguna yang dapat memasukkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, apa karena terdakwa harus menjadi hukuman yang setimpal dalam hukumnya? Sebelumnya yang mengajukan tuntutan pidana sebelum terdakwa, kami akan melakukan pertimbangan dalam tuntutan pidana ini yaitu akan memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa yang menyatakan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Dua, terdakwa mempunyai anak istri yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Tiga, terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya. Bisa kita menghormati, saudara penasihat hukum, terdakwa yang menghormati, dan sidang yang memuliakan. Berdasarkan pertanyaan sedia yang tersebut di atas, maka kami, yang saya penasihat hukum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf E, undang-undang nomor 31 tahun 1999, bagaimana juga dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dan untuk undang-undang lainnya menuntut supaya menyesali pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri baru yang memeriksa dengan perkara ini memutuskan saksi yang karena terdakwa yang memiliki pidana mulai sama perlu diserahkan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diajukan pidana dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan perubahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 421 tetap melakukan hukum pidana untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan antara 24 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Wahyu Yunanto SAMH dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp50 juta subsidi selama 1 bulan kurungan. 3. Dapatkan barang bukti 1. Uang tunai sejumlah Rp1.505.000.000 dikembalikan kepada guru melalui ketua musyawarah kerja kepala sekolah MKS SMP Kabupaten Tunggal Guru. 1. Guna laporan anggota guru masyarakat 1. Luar tumbuhan disposisi dan seterusnya sampai nomor 93 tetap terlampir dalam berkas perkara yang saat ini hukum saat ini habis 3 merek sedikit barang kuda kapasita 1 BB Bersendik SN dan 9A di 368 di biasa di 3 dulu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu penyelesaian virus penyelesaian diri dulu saat ini HP merek 1 hitam saat ini HP
yang Samsung Galaxy S9 Plus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ronald Tumpiling atau SAMH. Pembebannya terdakwa Ronald Tumpiling atau SAMH membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan dari yang akan bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2021. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan kekuatan iman kepada manusia kehidupan dan memberikan kekuatan korupsi pada pemimpin pekan baru dalam sekitar ini. Untuk umum kita lagi. Saya, saudara Ronald ya, terdengar tadi tuntutannya sama ya, pasalnya juga hukuman yang diminta juga sama dengan saudara Oscar ya, 2 tahun ya kalau nggak salah ya, benar ya, kalau untuk umum? Benar. 2 tahun ya? Benar. Nah, atas tuntutan ini juga punya hak untuk mengajukan pembelaan. Kami dari Golkar sama dengan yang tadi, tanggal 22 Februari ya, 22 Februari. Pada kesempatan juga kami sampaikan akan ada nanti pertukaran majelis juga, karena bapak yang di sebelah saya ini, Pak Kosestorus, akan mengakhiri jabatannya sebagai hakim ad hoc Tipikor Kota Baru pada tanggal 10 Februari 2021. Dan beliau kebetulan kurus pula untuk periode berikutnya, tapi entah di mana. Kita nanti tempatnya di mana kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan mampu kawannya. Ya. Demikian sidang ditunda sampai tanggal 22 Februari 2021 ya. Untuk acara pembelaan ya Pak ya.